Partai Perindo menggelar konsolidasi nasional dan bimbingan teknis. Seluruh DPW Partai Perindo dan anggota DPRD Partai Perindo se-Indonesia menyamakan perspektif, membahas strategi, membangkitkan semangat meraih double digit di pemilu 2024. Menjadi partai besar sehingga dapat membuat kebijakan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Targetnya semua double digit di tingkat nasional, tingkat 1, tingkat 2. Jadi konsolidasi ini penting sekali untuk menyamakan perspektif segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran. Kita alhamdulillah sudah sampai pada 4-5%, dan artinya kalau sekarang kita punya anggota legislatif itu 400-an, maka diharapkan bisa meningkat sampai 400%, artinya sampai 1.600-2.000 anggota legislatif. Dan saya pikir itu bukan suatu melihat semangat dari teman-teman. Konsolidasi nasional dan bimbingan teknis Partai Perindo juga memberikan arahan bagi anggota DPRD Partai Perindo se-Indonesia untuk mengoptimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami melaksanakan dua kegiatan sekaligus. Pertama adalah konsolidasi nasional. Kemudian juga dalam kegiatan ini kita melibatkan seluruh anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota yang ada di seluruh Indonesia. Tercatat ada 408 anggota DPRD dari Partai Perindo hasil dari pemilu 2019 yang lalu. Fokus kita kesejahteraan. Banyak di daerah angka pengangguran cukup tinggi sekarang. Mungkin daya beli masyarakat juga agak turun karena faktor kita sekian tahun pandemi dan juga krisis global juga mempengaruhi. Sehingga fokus kesejahteraan itu menjadi sangat penting bagi kader-kader kita di daerah, di DPRD untuk memperjuangkan bagaimana mengoptimalisasi APBD di daerah itu bermanfaat bagi pembangunan masyarakat di daerah.